sedulur. Menjelang acara puncak Moro Suta Festival tahun 2023 ini, tampil arak-arakan barongsai beraneka warna dan naga liong terpanjang di Kebumen. Barongsai dan naga liong ini keluar dari depan pius, menuju ke panggung utama yang ada di depan Tugu Lawet sambil melakukan berbagai atraksi yang menarik dan menegangkan. Inilah salah satu tontonan yang ditunggu pada Moro Suta Festival. Meski pada saat itu cuaca hujan gerimis, kemunculan barongsai dan naga liong ini langsung membuat warga kembali merangsek ke Jalan Suta. Atraksi naga liong yang super energik, berputar-putar diimbangi pula dengan tingkah barongsai yang kadang tampak lucu. Pertunjukan barongsai dan naga liong ini dipersembahkan dari Ikatan Warga Tionghoa Kebumen dan Gombong. Beberapa waktu yang lalu juga merayakan Hari Raya Imlek dan Cap Gome. Yuk, siapa yang kemarin datang di acara ini? Kasih kesannya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa jika kalian suka konten ini, support channel kami dengan klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Support kalian sangat berarti buat kami. Barongsai ini masih terus berjalan menuju panggung utama yang berada di depan Tugu Lawet, sambil melakukan atraksi dan kadang pengunjung ngajak barongsainya dengan berfoto selfie. Tonton terus videonya sampai akhir, sampai barongsai dan naga liongnya atraksi di panggung utama dan menerima angpau dari bupati dan wakil bupati, tamu undangan dan dari juga penonton. No.
Terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya.